Lesti Kejora beberapa hari lalu telah merilis sebuah single terbarunya yang berjudul Sekali Seumur Hidup. Single tersebut bertepatan dengan hari ulang tahun suaminya, Rizky Billar. Lagu tersebut diciptakan oleh Adibal dengan memiliki lirik yang penuh kiasan dan makna dengan konsep storytelling. Menariknya, lagu tersebut langsung masuk dalam jajaran trending di YouTube. Hingga berita ini diturunkan, musik video lagu tersebut sudah ditonton lebih dari 2,8 juta kali. Ada yang cukup menarik dalam musik video tersebut. Terlihat, model pria dalam musik video terbaru Lesti tersebut adalah sosok Fadli Faisal yang juga kakak kandung dari Fuji. Saat ditemui oleh awak media, Fadli mengaku senang mendapat kepercayaan dari pihak Lesti Kejora untuk menjadi model video klip lagu terbarunya itu. Meski begitu, saat itu Fadli menerima tawaran tersebut dari timnya, bukan langsung dari Lesti Kejora. Bukan sama Lesti langsung, sama timnya saja, tapi mereka tahu kalau nawarin ke gue, ucap Fadli. Meski begitu, Fadli awalnya mengaku terkejut mendapatkan pengalaman pertamanya jadi model video klip, apalagi musiknya bergenre dangdut. Jadi ini video klip dangdut pertama bagi gue jadi modelnya, ungkap Fadli. Bukan tanpa alasan, Fadli menerima jadi model video klip lagu tersebut. Menurut anak dari Haji Faisal itu, lagu Lesti tersebut cukup bagus dengan cerita yang menarik. Lagunya bagus, ceritanya juga menarik, ucap Fadli. Seperti dikutip lewat channel YouTube 3D Entertainment, lagu tersebut memiliki musik yang berbeda dari lagu-lagu Lesti sebelumnya. Iya, Kak Adi itu selalu berbeda setiap ciptain lagu buat Dede. Selalu mengikuti perkembangan musik, ngikutin selera orang tuh lagi kemana arahnya. Terus, kalau Kak Adi nggak dari sisi musik aja, semuanya tuh dipikirin, jelas Lesti. Lirik yang penuh kiasan dan makna pun digambarkan dalam sebuah musik video dengan konsep storytelling. Seperti menceritakan kisah, Lesti, bak seorang putri dengan gaun mewah, menyampaikan makna lagu dengan visualisasi sebuah cerita singkat yang diperankan oleh Fadli dan Alisa. Begitulah informasinya. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment. Bagi yang sudah lakukan, admin ucapkan banyak terima kasih. Semoga rezekinya berlimpah.